Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bawa Menerehan. Seperti biasa, aku mau share lagi yang menunda kegiatan aku di seputaran kegiatan ibu rumah tangga. Nah, ini aku awali aja ya, menunda dengan menyapukan kamar gitu ya. Udah aku beresin juga si tempat tidurnya ya, menunda. Nah, aku juga sapuin juga kamar yang belakang ya. Ini aku sapuin juga ya, bunda-bunda, biar bersih semuanya ya, bunda-bunda. Oh ya, bunda-bunda, apa kabar semuanya? Semoga pada baik-baik dan sehat selalu, dan dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan ya, bunda-bunda. Dan tetap semangat menjalankan aktivitas ibu rumah tangganya ya, bunda-bunda. Nah, aku lagi ya, bunda, ini aku lagi persiapan untuk jualan ya. Aku lagi bikin cilok gitu ya. Tapi sebelumnya ini aku lagi nanak nasi dulu ya, bunda-bunda. Soalnya stok nasinya tinggal sedikit, jadi aku nanak nasi kembali ya di Magicom. Nah, ini udah aku colokin gitu ya, bunda-bunda. Dan aku cetrekin juga ya biar cepat matangnya gitu ya, bunda-bunda. Nah, ini aku tutup aja sisi sana sini, bunda-bunda. Aku menggunakan tudung saji yang kemarin, soalnya yang tudung saji yang itu lagi aku mau cuci gitu ya, bunda-bunda. Belum aku cuci. Nah, ini lanjut bunda-bunda, aku mau masak nih. Ini aku mau masak daun singkongnya gitu ya, bunda-bunda. Daun singkongnya aku dibumbuin santan aja. Nah, ini aku juga lagi ngeris-ngeris bawang gitu ya, bunda-bunda. Dan aku juga mau persiapan untuk dagang nih. Aku lagi bikin bumbu untuk cilok gitu ya, bunda-bunda. Nah, ini aku tumis si bawang putihnya ya, bunda-bunda. Nah, ini udah aku masukin air juga untuk merebus ciloknya gitu ya, bunda-bunda. Soalnya ini ciloknya gede-gede gitu ya, harus sampai empuk gitu ya di rebusnya. Oh ya, bunda-bunda, lagi pada ngapain nih pas nonton video aku? Apa lagi samaan, lagi masak, atau lagi rebahan, atau lagi beres-beres? Dan aku juga mau ucapkan terima kasih ya, bunda-bunda, yang udah datang dan baru mengklik channel aku. Aku ucapkan selamat datang ke channel aku yang sederhana. Semoga terinspirasi dan terhibur juga ya, bunda-bunda. Nah, ini aku mau nyalain kompor yang sebelahnya lagi ya, soalnya aku mau masak tulang untuk seblak juga ya. Ini aku tutup aja si wajannya ya, bunda-bunda. Nah, ini aku juga mau metik-metik gitu ya, metik-metik si daun singkongnya, soalnya belum aku petikin gitu ya, bunda-bunda. Nah, ini aku gercep aja ya biar enggak bosan gitu ya, bunda, nontonnya. Nah, ini alhamdulillah ya masakannya hari ini aku sederhana banget ya, bunda-bunda. Aku mau masak daun singkong gitu ya, bunda-bunda, dan dua menu aja. Nah, ini aku mau cuci si daun singkongnya ya, bunda-bunda. Oh ya, tadi tuh bukannya tulang gitu ya, bunda-bunda, tapi aku lagi ngerebus air buat singkongnya gitu, bunda-bunda. Nah, ini aku tirisin dulu dan aku mau beres-beres gitu ya, bunda-bunda. Nah, ini aku beresin aja si sampah-sampahnya, soalnya bala banget ya, bunda-bunda. Nah, aku juga mau masak ini bunda-bunda untuk tulangnya, untuk isian seblak gitu ya. Aku jualan seblak juga ya, bunda-bunda. Ini seblaknya ada tulang, ada bakso gitu ya, bunda-bunda, campurannya dan macam-macam juga harganya ya, bunda-bunda.
Nah ini ya udah aku masukkan si ciloknya ini, alhamdulillah banyak banget gitu ya bunda-bunda, alhamdulillah gitu ya, ciloknya laris manis gitu ya kalau setiap harinya ya bunda-bunda. Dan ini aku masukkan aja si daun singkongnya, mau aku rebus gitu ya, ini udah mendidih airnya bunda-bunda. Dan aku juga mau cuci nih si tulang ayam gitu ya, ini aku menggunakan tulang ayam. Nah ini udah aku kecilin ya, udah mateng aja nih si daun singkongnya ya bunda-bunda. Nah ini aku angkat aja soalnya aku mau ngerebus tulang ayamnya. Dan ini udah aku aduk-aduk gitu ya, si ciloknya belum merekah gitu ya, belum bekah kalau istilah Sundanya. Nah ini aku juga mau angkat gitu ya bekas merebus air singkong gitu ya, mau aku ganti sama tulang gitu ya. Itu tulangnya udah aku masukin juga, aku tadi belinya 1 kilo gitu ya bunda-bunda, untuk campuran seblak gitu ya. Ini aku masak aja si tulangnya ya bunda-bunda, biar juga gitu ya bunda-bunda. Oh ya bunda-bunda, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe, like, komen juga ya, share juga ke media sosial yang bunda-bunda punya ya bunda-bunda. Nah ini aku lanjut dengan memberi garam gitu ya ke si tulangnya, dan aku lanjut ini untuk ngabumbuin si daun singkongnya. Ini ada bumbunya dari terdiri dari bawang merah, bawang putih, kencur, kemiri gitu ya bunda-bunda, dan kunyit juga. Nah ini aku masukkan ya daun singkongnya, udah aku potong-potong gitu. Nah ini udah aku masukkan daun singkongnya bunda-bunda, tidak lupa dikasih santan gitu ya bunda-bunda, dan bumbu penyedap, dan gula juga ya bunda-bunda, air juga. Nah itulah masakan aku hari ini ya bunda-bunda, daun singkong gitu ya bunda-bunda. Nah ini udah jadi, aku ucapkan terima kasih udah nonton ya. Demikian video dari aku, wassalamualaikum.